weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. Suzuki luncurkan mobil murah lagi, mampukah menyaingi Daihatsu Ayla? Yuk kita tonton penjelasannya. Jumpa lagi di Car 2 Channel yang akan mengupas tuntas informasi seputar otomotif, khususnya mobil di Indonesia. Tonton terus dan dapatkan informasi yang bermanfaat. Suzuki kembali meluncurkan mobil murah, bahkan lebih murah dari Daihatsu Ayla di Indonesia. Kendaraan ini berkerabat dekat dengan Suzuki Espresso. Bisakah lawan Daihatsu Ayla di Indonesia, seperti Suzuki Espresso yang kini resmi dijual di pasar Indonesia, namun saat ini Daihatsu Ayla masih menjadi yang termurah di tanah air. Peluncuran kerabat Suzuki Espresso telah dilansir media TheNaindia.com dengan harga lebih murah dari Daihatsu Ayla di Indonesia. Mobil ini adalah Maruti Suzuki Alto K10 2022 yang merupakan generasi terbaru dari Alto. Versi terbaru ini menerima perubahan pada bagian depan, kini menampilkan grill hitam dengan mesh heksagonal dan lampu depan melengkung. Mobil ini juga mendapatkan desain bumper baru dari versi sebelumnya, serta velg baja dan garis bodi baru. Dari segi dimensi, adik Suzuki Espresso ini memiliki panjang 3.530 mm, lebar 1.490 mm, tinggi 1.520 mm dan wheelbase 2.380 mm. Tidak jauh berbeda dengan ukuran Daihatsu Ayla, dengan panjang 3.660, lebar 1.600 mm, tinggi 1.520, wheelbase 2.455 mm. Suzuki Alto K10 2022 dilengkapi dengan mesin K-seri 1.0 liter yang diperbarui.
Mesin ini mampu menghasilkan 65,7 tenaga kuda dan torsi maksimum 89 Nm, yang diatur oleh transmisi manual 5 percepatan dan AMT, AGS. Lebih mengejutkan lagi, mobil baru ini diklaim oleh Suzuki mampu menempuh jarak 25 km hanya dengan 1 liter bahan bakar. Dari segi fungsionalitas, dapat bersaing dengan Daihatsu Ayla, karena mobil ini dilengkapi dengan sistem infotainment touchscreen yang mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Juga memiliki kluster instrumen digital, power window depan, dan kontrol roda kemudi. Dari segi fitur keselamatan, Suzuki Espresso dilengkapi dengan dual airbag, sensor parkir mundur, ABS dengan EBD dan beberapa fitur standar mobil modern lainnya. Maruti Suzuki Alto K10 2022 Edition dipasarkan dengan harga sekitar 81 jutaan untuk versi standar mobil ini dan versi termahal hanya 108 juta rupiah. Ini adalah model baru yang resmi diluncurkan oleh Suzuki. Jika datang ke Indonesia dan harganya murah, sepertinya Daihatsu Ayla akan mengalami kerusakan pasar. Face the facts, the best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.